subscribe. Sobat Otomania, masih dari seputaran dealer DDS Yamaha Pusat dan Pasar. Kalau kemarin ada video Yamaha WR155 berwarna biru. Kali ini ada yang berwarna hitam, sesuai dengan request juga. Ada sobat yang request, "Bro, tolong dong review yang warna hitam." Akhirnya saya kontak pihak dealer dan disediakan display untuk di review. Nanti kita juga dengerin suaranya, yang pastinya sama ya dengan suara yang warna biru, karena hanya berbeda warna saja. Ini termasuk tempat duduknya warna biru, ya hitam ya. Kalau yang biru dulu tempat duduknya sampai berwarna biru, dan hitam ini sampai tempat duduknya berwarna hitam. Mesin sama ya, 155 cc TBA. Nah, asistensinya juga di lampu masih bohlam. Suspensinya 41 mm nih sob, jadi panjangnya juga hampir 900 mm, hampir 1 meter ya. Ban tentunya 2 fokus, sama dengan yang warna biru, juga monoshock dan bisa di setel tingkat kelembutan. Dan di bawah monoshocknya ini juga ada lowering kit ya, kayak bagi sobat yang tingginya di bawah 165 ke bawah harus beli lowering kit Yamaha, dan juga menurunkan shock breaker depan biar bisa mengendari motor ini. Speedometernya juga keren, lampu depannya ini keren. Ada hazardnya juga nih, saat nanti kita coba. Ini peleknya spesial ya, made in Jepang, mantap. Cakram gelombang atau metal, ya, sama depan belakang juga sama cakramnya gelombang ya, jadi meminimalisir biar lebih cepat dingin remnya. Inilah yang warna hitam WR155. Oh ya, di kejauhan sana ada motor XSR 155, sudah ada reviewnya di channel ini, silahkan cek ya. Yuk kita dengerin dulu suaranya. Lampu LCD di speedometernya keren. Oh ya, di samping sana itu ada Yamaha XSR milik Ketua XSR Club Indonesia Bali. Sudah ada videonya di channel ini juga, silahkan dicek ya sob. Terima kasih atas waktunya sobat, sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa yang belum subscribe dan klik lonceng, mohon ya dukung channel ini dengan klik subscribe. Terima kasih. Salam satu aspal.